Lagi di mana enggak tahu toh. Kan masih lama berarti. Hah? Masih lama berarti. Oh iya, ini kita di sirkuit dulu aja. Huya! Oh iya, soalnya nungguin ayah lama ya. Iya. Gimana? Oh. Ya udah gitu aja enggak apa-apa. Kita langsung ke sirkuitnya aja. Iya, kamu pakai sepatumu dulu tak ambilin. Oke, makasih. Ayah tuh di mana ya? Membingungin ini Kak. Hal yang lucu. Loh, motornya aja di sana ini loh. Sayangnya kayak gini, teman-teman. Dua sok ininya apa? Ini apa, Putri? Iya. Emang kemana kok kita harus itu? Ya enggak tahu. Aduh, ya enggak apa-apalah. Ini kan motornya ayah, bukan motor gue. Ini motorku nih. Kayak yang tukang apa namanya prit itu ya teman-teman. Iya, huh? Yang di jalan itu tapi warnanya oranye kalau ini hitam. Oke, kita masuk pertangan. Lengkap teman-teman. Berapa detik dihitungi? Oh, dari start sampai start lagi gitu. Iya. Yeah. Ini sekali putaran sirkuit kita berapa detik gitu? Iya. Yeah. Menantang kamu jadinya. Kamu menantang aku gitu? Iya. Yeah. Wow, oke. Okay. Yang paling cepat dapat berapa? 2000. Iya. Yeah. Oke, okay, 2000 teman-teman. Dapat dulu nih. Kamu dulu aja ya? Iya. Sebentar ya, tapi yang ya alarmnya mana? Oh, kamu punya HP? Ini pakai HP-nya Om Ali. Oh, sobat si Dim. Ya, itu Kak. Udah siap kamu, Dim? Udah. Hasil kamu, Dim. Mana? Ini 1 menit 25 detik, teman-teman. Enggak apa-apa. Ini udah mulai bagus. Jadi tadi kamu itu harus apa itu lebih naikin lagi gasmu. Soalnya tadi di sini tuh kamu diopiok gini. Jadinya kamu tinggal gas aja enggak apa-apa. Sekarang kencian kamu, Kak. Kencian aku ya. Kamu duduk dulu aja di situ. Iya. Loh, siapa itu? Hei!
bajunya ayah, helmnya ayah, tapi itu relay, bukan punya ayah ya teman-teman ya. Yakin aku relay ayah kan yang kecil itu ya teman-teman. Gini, tak gini kak pertanyaannya, itu siapa? Iya tuh, bajunya persis ayah. Tapi kok telinga bukan ya Dimia? Iya, telinganya kan apa ya, itu? Kecil itu. Apa itu guru yang disuruhnya buat ngajarin kita ya? Iya ya. Biar bisa jago ngetelnya. Nah begini aja Dim, kita cekat aja telinga kita balesin di sini biar orangnya berhenti. Biar kita tahu siapa dia. Mauin dulu, tawain dulu. Pasti kaget kan kakak tadi? Iya. Oh itu memang tak tunggu kak dari sana. Tadi katanya aku tanya bunda, anak-anak udah pada latihan ya. Terus saya dari sana, terus saya langsung, wih itu kakak pas start itu, aku langsung ikut aja. Lah, lah kok pakai ini? Ini dapat dari mana kok gak pakai Mio yang kemarin itu ya? Oh, ini dapat dari itu kak, ayah akhirnya ngambil ini kak. Soalnya kalau yang kak, kemarin ayah, itu ayah udah. Nggak digebukin sama warga-warga kok ngambil? Itu nyuri. Oh. Ini kan ngambil beli gitu. Oh, gitu oh, maksudnya digebukin warga. dan untuk ayah sendiri juga ayah tuh trauma menggunakan yang Matic Mio itu. Oh, iya. Matic itu kan. Ini teman-teman, ini masih ada bekasnya. Jatuh itu hampir tiap pakai itu mesti jatuh, tiap pakai itu mesti jatuh. Ini namanya apa? Dua-dua. Ya, kenapa ya? Ini tak kasih nama dua-dua kenapa? Karena ini namanya dua-dua. Kan ini karena, ada artinya. Karena ini apa itu kecepatannya 22 kilo jam per meter. Enggak, jadi ini artinya gini. Untuk angka dua-dua ini itu diambil dari sebuah lagu, teman-teman. Kan ada tahu lagu anak-anak itu. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua aku sayang Tril. Ayah, maksudnya gitu. Dua-dua kan di trail. Ya kan berarti ayah oh, gitu. Oh, ini namanya tuh trail ayah gitu teman-teman. Jadi kan dua-dua aku sayang. Sayang apa Jim? Trail. Kok trail? Dua-dua aku sayang ayah. Kak Aci tadi heran enggak? Ya, karena aku tadi apa itu kan kaget tiba-tiba. Oh, cepet iya kamu di situ kan? Bahaya kan di jambul itu iya, kan? Iya, malah jambing-jambing gini soalnya enggak fokus lihat-lihat yang di belakang. Ih, itu siapa itu? Nah, siapa itu aku? Pelajaran enggak? Jadi main motocross itu enggak boleh panik. Enggak boleh panik ada siapapun apalagi kalau pas balapan rame-rame di belakangnya kan weh gitu enggak usah takut, enggak usah panik. Aku bukannya panik kalau yang balapan itu kan udah tahu ada ini tapi itu kaget. Tiba-tiba ada yang ikutan aku di belakang langsung wes gitu. Gitu. Terus ini loh ya. Tadi aku lihat aku apa itu ngikutin kamu. Ini rantainya keluar. Keluar lagi rantainya. Iya. Yaudah ya, coba aja yuk bareng lagi ya sama ya yuk. Ini tuh kakak. Ini tak perbaikin dulu nanti langsung kita coba lap lagi ya. Oke. Okay. Iya, oke. Okay. Udah ya? Udah jadi. Nah ini tadi rantainya kan kayak nyelip teman-teman. Jadi sekarang yuk kita muter lagi bareng-bareng yuk. Oke, yuk gas. Oke ya. Aku boleh pinjem trailnya kakak kan pas pertama kalinya kan belum bisa. Oh, enggak bisa ya. Nanti aja ya. Oh, ya. Habis ini latihan kita satu lap atau dua lap, setelah itu nanti baru kamu kalau mau pinjem trailnya kakak ya. Iya, biar Dimas latihan ini. Soalnya Dimas dulu belum bisa karena memang sebelumnya Mbak belum pernah naik trail dan sekarang kan udah naik itu kan udah pandai, udah lincah, jadi insya Allah naik ini juga udah enak di salah ya? Wah, iya helmnya Dimas. Ini helmnya. Oh ini. Thank you.
Ini tuh bisanya tuh jerit. Gitu ya? Iya. Jadi memang lagi trouble. Trouble apa? Ya maksudnya lagi motornya itu nggak fit gitu. Iya. Soalnya dari tadi kok kayak digas ngok-ngok gitu kok, langsung pelan-pelan kayak naik motor biasa itu. Kayak ada yang aneh ya. Jadi kalau mau nyoba motornya kakak, nggak apa-apa. Ya. Ini kak, pinjemin kak, coba ya, udah bisa belum? Oke okay, ya. Bener. Berani ya, masa nggak bisa? Yuk. Dan terus sekarang ya. Iya, ini aja aku pakai telurnya ya. Ini pakai ini aja kayak pakai sepeda tadi loh. Jadi kalau gitu teman-teman ya, kayaknya ini udah sore banget, paling mau berapa putaran kita langsung mau udah dulu dan udah dulu Dim ya. Iya. Ah ya. Jumpa lagi di sirkuit di Dim berikutnya ya teman-teman. Dan dadah.